It's time to move on. Hai guys, kembali lagi bersama saya Rizky Kurniawan. Kali ini saya akan coba share ke kalian bagaimana cara mendapatkan cara mendapatkan Miss Crush. Contohnya seperti ini. Nah, Miss Crush ini kita dapatkan di monster yang bernama Flower Pollen. Oke, yang pertama kita pergi ke Springfield ya. Nah, di Springfield ini saya salah cetak. Nah, di sini. Nah, ditandain ini gua namain Flower Pollen. Oke. Di sini ada satu. Ya, yang kedua kita ke Stormbearer Point, masih di daerah Mondstadt. Oke, yang ketiga masih di daerah Mondstadt, kalian pergi ke Bright Crown Canyon. Nah, kalian teleport dan langsung ke arah tanda yang kalian tandai. Oke, yang keempat ini ada di daerah Liu Harbor. Kalian langsung aja teleport di yang ada tanda merah dan tempat ini. Nah, ini tempatnya di daerah daratan pantai ya. Nah, mau ke arah pantai. Nah, kalian lihat itu ada Flower Pollen. Ya, langsung yang kelima kalian ke arah Tanqi Valley di daerah Liu ya pastinya. Langsung teleport dan ke arah yang sudah ditandai. Blink!
Oke, yang terakhir ada di daerah Stone Forest. Ini daerah kepulauan. Kalian teleportnya kalau paling cepet lewat domain ya. Oke, itu adalah 6 lokasi di mana kalian bisa menemukan monster flower pollen. Sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.